pagi kayak gini habis hujan enaknya ngopi anget, ngopi di warung kopi Pak Saleh. Nikmat banget, ditambah dengan goreng nangka. Nangkanya kerasa banget, kerasa nangkanya kerasa banget juga. Empuk. Warung kopi ini warung sederhana, cuma biasanya kalau sudah siang sampai sore hari di sepanjang jalan ini penuh dengan kendaraan-kendaraan milik pelanggan dari warung kopi ini. Jadi kalau orang yang tidak tahu, warung kopi ini dikira mahal karena yang menjadi pelanggan di sini rata-rata bermobil. Cuma harga kopi segini ini, harga kopi ini hanya 3.000 rupiah. Bisa duduk di warung kopi sederhana ini sambil menikmati wifi, dan wifi gratis, kemudian gorengannya juga cukup murah, hanya 500 rupiah. Sulit kalau di daerah kota Pamekasan sekarang ada gorengan yang seperti ini dengan harga 500 rupiah. Kemudian apa lagi ya, dan kopinya ini bukan kopi sasetan, tapi kopi kopi tumbuk yang diayak, aromanya kerasa banget. Nah, bagi kawan-kawan yang sempat ke kota Pamekasan, bisa mampir di warung ini di Jalan Brawijaya, persis di depan kantor Haji. Jadi kalau sudah masuk ke kawasan Jalan Brawijaya, tanya warung Pak Saleh sudah banyak yang tahu. Itu aja. Oke. Assalamualaikum.